anak-anak Indonesia mengiringi dibukanya acara Kawah Kepemimpinan Pelajar 2019 untuk siswa sekolah menengah pertama yang diselenggarakan di Bogor, Jawa Barat. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menyelenggarakan acara Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tujuan menjadikan para pelajar ini sosok yang unggul, berkarakter, dan berkarya. Mengikuti kegiatan KKP ini dengan hati gembira, dengan hati riang, serius tapi santai, dimanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ilmu dari para narasumber dan juga berkenalan dengan teman-teman kalian dari kabupaten dan kota lainnya. Dan kami titip ya Indonesia di adik-adik semua yang insya Allah nantinya akan menjadi pimpinan 20 tahunan nanti. Karena kami dapat datang ke sini menemui teman-teman baru mulai dari yang dari Sukabumi, terus Bogor, Karawang, dan lain sebagainya. Harapan kami kegiatan ini bisa terus dilaksanakan dan pesertanya bisa ditambah sehingga makin banyak pengalaman anak didik kami. Thank you.
sejuk.